Alhamdulillah wa rafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man tabi'a huda. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mauhid akhir Islamiah akhir tayyibah akhir berhadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kesempatan yang pada kesempatan pagi hari ini kami bersolat kepada Tuhan kita semua serta berkumpul dengan dan juga kepada Bapak-Ibu sekalian yang berkenan tahu pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju tempat ini dapat makin menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Taala, dan menjadi pemudah dalam kita semua menuju ke surga yang membesarkan hati. Ketika kita melihat hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam man salata tari menjaga kami sufiin ilman sahalallahu lahu bihi tarifat ila jannah. Siapa yang menempuh jalan di dalamnya dia tidak itu berdekat dengan ilmu, maka Allah memudahkan dengan itu baginya jalan ke surga. Salah satu syaratnya itu menunjukkan bahwa sing penting makan kajian. Masya Allah, bukan pintar atau tidak pintar, bukan pertama-tama soal paham atau tidak paham atau seberapa banyak yang dipahami dari apa yang disampaikan di majelis, tapi bahkan berangkatnya itulah yang kemudian menjadi asbab Allah Subhanahu wa Taala memudahkan jalan menuju surga. Sedemikian pula kita berharap hidup kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga. Tempat Allah Subhanahu wa Taala sampai nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bercerita kaum bibai min dulillah tasluna kitab Allah wa yaradarsu bainahum illa ghasyat murahmah. Kemudian rahmat Allah curah-curah untuk kita semua. Wa habas sumul malaikat, mudah-mudahan malaikat-malaikat Allah mengangkat sayang-sayang untuk kita, membanggakan kita di hadapan Allah, memohonkan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Pada zaman Ali Musa yang diturunkan ketetapan dalam hati kita semua. Pada tahun Allah di mana kita dan Allah Azza wa Jalla menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemarin ketika bulan lalu berada di Madinah berjumpa dengan sahabat-sahabat dari putra beliau Ustaz Hakim Rodin Salim, saya itu ketemu adik-adik ulama di Madinah sudah merasa sangat puas dengan ketika kemudian mereka memperkenalkan diri. Saya minta tolong kenalannya dengan bin siapa, bukan Nabi Sopo, ada Muhammad Koros, bin Muhammad Haris. Ketika kemudian semuanya menyebut nama ayah-ayah, ada rasa bahagia yang sangat besar dalam hati kami. Alhamdulillah Rabbil Alamin, para ulama ada penerusnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, putra-putra para ulama berada di tempat yang kemudian memungkinkan mereka mendapatkan ilmunya Allah, keberkahannya Allah, untuk kemudian kelak melanjutkan tugas para ayahnya di dalam pemimpin umat di negeri kita. Ini sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Anak saya masih kecil, tetapi saya kemudian melihat itu, merasakan betapa kemudian bahagianya menjadi orang tua. Kemudian Ustaz Tarek Kasubah, kemudian Ustaz Azani, sekaligus Sutra Ustaz Abdulgani Kasubah, ngobrol banyak. Masya Allah, ada kebahagiaan sendiri melihat kemudian ada anak-anak yang melanjutkan mata rantai tugas keulamaan membimbing umat kelak di negeri kita. Presiden itu Bu masih segar bugar sehat, sudah banyak yang ingin menggantikan. Maka jangan bercita-cita dari presiden yang pengen menggantikan terlalu banyak. Tapi kalau ulama sudah wafat lama, yang
Masya Allah. Jadi saya kalau ke Banjarmasin di Martapura itu ada Tuan Guru Ijen, Guru Sumpul, Syekh Zainal Dulgada, Rahmatullah Ta'ala. Dulu majelisnya majelis ilmu. Majelisnya majelis ilmu. Kalau beliau mengkaji, menjelaskan tentang persolatan itu pakai bahasa Banjar. Menarik sekali kalau menjelaskan. Wajah bahkan hilang akbati dalam bahasa 18 dan kita kemudian diterangkan dengan bahasa Banjar. Dan dihadapkan kedua tempat tangan itu kepada Ka'bah. Ada orang yang takbir di bukan tidak sah, tetapi tidak mendapat sunnah. Dia mendapatkan menimpuna itu bahasa Banjar. Kalau begini, ngaranya bapak hadapan. Kalau begini ini, artinya berhadapan-hadapan, bukan menghadap kaplan. Nah, itu Masya Allah belum majelisnya majelis sekarang. Hanya menjadi majelis, ya bukan hanya. Tapi kemudian ada di situ, dibacakan salawat, tiga-tiga yang panjang, baca Al-Quran. Tapi penyampaian ilmunya hilang. Karena Allah akan berkata-kata beliau belum ada yang berani untuk tahu ketika beliau terjadi penyampaian ilmu. Ini kan suatu hal yang sendiri. Syekh Maimun Zubair bercerita, ini untuk bapak-bapak dan calon bapak-bapak, kalau tidak sanggup menjadi ahli tirakat di rumah pendidik anak, cari istri yang ahli tirakat. Syekh Muhammad Yasin Al-Badani, rahmatullah ta'ala itu, usli dunia, dijuluki oleh orang sebagai pemirsaan seluruh dunia. Hatta Syekh Al-Alamah bin Bas, rahmatullah ta'ala, itu dari cerita Syekh Al-Badani, Yasin Al-Badani itu cerita datang ke rumah ke saya Yasin Al-Badani untuk belajar ilmu nanti, untuk belajar ilmu alam, untuk belajar banyak hal diduduk gitu ya. Suatu saat datang anaknya yang buka pintu langsung bergegas masuk dan Yasin tanya siapa yang datang putih membelakang padahal saya Yasin itu ulama yang salah satu sisi lucu beliau sukanya pakai sarung sebentar duduk-duduk bersama bakul-bakul pasar kadang-kadang uang jujung-jujung di pasar. Saking akrabnya beliau dengan orang-orang awam. Itu datang mobil membelakang, keluar, datang menyambut, gitu ya, se, konvensi, pakai-pakaian yang terbebel kemudian. Menusir minus. Beliau mengatakan, kenapa tidak panggil saya? Saya siap dipanggil oleh mobil membelakang apapun. Kata saya, tiba-tiba sekali ilmu yuk kau belajar. Tapi saya ilmu yang didatang, bukan belajar. Saya mau belajar, jika saya duduk di mana. Tapi saya yasin itu, karena Bapak yang sudah istrinya seorang yang sangat pandai di dalam mengelola perdagangan, bukan ahli tirakat. Maka putra-putra beliau juga kemudian tumbuhnya menjadi orang-orang yang pandai berniaga, bukan ahli ilmu. Jadi kalau pengen anaknya jadi ahli ilmu, nah ini pilih istri yang penting. Soalnya orang dulu sudah cukup. Matanya yang gigi. Ini Bapak yang sudah menjawab. Ini memang saya takjub pada apa yang kemudian kita bisa simak dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menunjukkan betapa banyaknya dialog antara Bapak dengan anak. Sedikit sekali perbincangan antara ibu dengan anak. Kenapa? Kita sebagian ahli tadabbur, sebab kalau ibu itu nggak usah dicontoh Al-Quran, memang sudah akan banyak bicara dengan anak. Dan sudah kemudian menjadi bekal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibu untuk menjadi jalan belajar pertama si anak melalui apa-apa yang keluar dari lisannya. Maka berbahagialah suami yang punya istri yang cerewet. Karena cerewet itu bekal agar anaknya cerdas. Kalau istrinya pendiam banget itu anaknya nanti agak lambat. Kenapa? Nasrak wal basor wal fa'adah urutnya pendengaran dulu dan itu indera yang dipasang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam tubuh anak untuk mencerap berbagai pelajaran. Maka bersyukurlah mempunyai istri cerewet, karena kata-kata perempuan bicara sehari 24.000 sampai 48.000 kata, laki-laki 5.000 sampai 7.000. Kecuali kalau saya pas mengajian, agak banyak.
mesti yang cara baik, tapi cara baik yang salehah. Contoh cara baik yang salehah, Bu, ini subhanallah, pampersnya sudah turun lagi ya, ganti dulu ya, kan? Saya rohkan rohim di muka ini, alhamdulillahilladzi atharra'ala ala wa abadi, terima kasih ya Allah, sudah dibersihkan ini dari segala penyakit, dilupakan kotoran-kotorannya semuanya. Ya Allah, selalu juga di engkau, betapa luar biasanya kau ciptakan ginjal, penyakit darah, masuk ke kantong kemih di luar, kan? Jadi bersih semuanya. Sekarang ganti pokok yang baru ya, kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo dipakai yang kanan dulu ya. Baru ganti yang kiri, gitu ya. Alhamdulillah, bila kita sayang ada warisatan ini, min ghairi qaulin minni, wala quwwatin sekarang. Jadi ganteng sekali anaknya Umi. Coba kan sekarang berkaca. Alhamdulillah Allahumma kama hasanta qalbi fa hassin qulubi. Itu insya Allah Bu. Insya Allah anaknya. Selain tentu saja bagaimana kita mengakrabkan dia dengan Al-Qur'anul Karim, mengakrabkan dia dengan berbagai bacaan yang kemudian membuat dia mendengarkan hal-hal yang baik sejak di dalam kandungan. Jadi bagaimana kita menyaksikan Qur'an memberi penekanan agar bapak juga berbicara kepada anak. Sebab bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kewibawaan lebih kepada bapak, sehingga apa yang disampaikan bapak kepada anak, meskipun jarang-jarang, itu akan menjadi sebuah pelajaran yang sangat kuat. Bertemunya tidak selalu dengan bapak, karena bapaknya berjihad fisabilillah, karena bapaknya berpetualang di muka bumi untuk mencari karunia Allah, karena bapaknya kemudian melaksanakan tugas-tugas safar dakwah karena Allah. Tetapi karena justru kemudian jaraknya berjumpa itu, maka diharapkan bapak sangat serius ketika bicara kepada anak. Maka justru diharapkan bapak sangat serius mengatakan sesuatu kepada anak. Sehingga apa yang dibacakan oleh bapak, apa yang disampaikan oleh bapak kepada anak itu membekas menjadi sesuatu yang akan menjadi bekal hidup yang sangat kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran bagaimana komunikasinya bapak dengan anak itu, bahkan pada bapak yang paling susah berkomunikasi dengan anak, pada bapak yang paling gak bisa ngomong berakrab-akrab sama anak, yaitu bagaimana ketika disampaikan di dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang lelaki yang menggantungkan cemeti di pintu rumahnya, di atas pintu rumahnya, untuk apa? Untuk mendidik keluarganya. Karena seorang bapak yang kemudian kesulitan untuk berkomunikasi, dia bahkan berkomunikasi harus melalui sebuah simbol. Gantungkan cemeti untuk apa? Untuk bicara kepada keluarganya, kepada anaknya, yaitu, nah ini cemeti. Kalau kalian melihat bapak kalian ini melanggar apa-apa yang kemudian menjadi haknya Allah, batasannya Allah Subhanahu wa taala, luruskan bapak dengan cemeti ini. Nah, sebagaimana juga sebaliknya, kalau kalian melihat bapak kalian, sebagaimana juga sebaliknya, kalau bapak melihat kalian,
menjadi batasannya Allah Subhanahu wa taala, bapak juga akan mengingatkan kalian, meluruskan kalian dengan cambuk ini. Jadi bahkan gitu ya, bagaimana penekanan supaya orang tua, para bapak terutama di sini memberikan penanaman nilai yang kokoh kepada anak melalui ucapan yang punya asar, yang kuat dampaknya bagi anak ini, yang kemudian menjadi catatan penting kita dari apa yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran, begitu banyaknya dialog antara bapak dengan anak. Kita melihat Ibrahim bicara kepada putranya, Nuh bicara kepada putranya, Yakub bicara kepada putranya, gitu ya, Luqman bicara kepada putranya. Semuanya ini menunjukkan kepada kita betapa penekanan bahwa laki-laki seharusnya menjadi pemberi arah nilai yang kemudian akan menjadi panduan si anak sepanjang hidup. Kita lihat pembicaraannya semua bapak dalam Al-Quran dengan anak-anaknya itu pembicaraan serius. Ini yang kemudian menjadi satu panduan bagi kita betapa kemudian komunikasi bapak dan anak ini sangat-sangat kemudian diperlukan dengan juga serius. Ustaz Bahtiar Nasir di Jakarta sampai kemudian bersama beberapa rekan-rekan yang lain membentuk satu komunitas untuk menggiatkan supaya bapak-bapak ini berkomunikasi dengan anak-anaknya. Karena di Jakarta itu Bu, dengan bersyukur urip desa iki. Bersyukur kita hidup di tempat di mana bapak itu wajahnya masih terlihat. Di Jakarta itu banyak yang tindak bekerja sebelum anaknya bangun, pulang bekerja anaknya sudah tidur. Betapa sangat mahalnya melihat wajah bapak sendiri bagi sebagian anak di Jakarta. Jadi ketika mereka bangun, si bapak sudah berangkat bekerja. Ketika mereka tidak tidur, si bapak belum sampai di rumah. Sangat mahal sekali. Maka kemudian pesan-pesan Al-Quran ini kemudian menjadi sangat penting untuk diperhatikan bagaimana bapak-bapak mengisi waktunya ketika bersama dengan keluarga, bersama di rumah, berada dalam keadaan yang sangat serius, berada dalam keadaan yang kemudian menanamkan value, nilai yang jelas kepada anak-anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita tentang kita lukir hari ini insyaallah untuk mengambil pelajarannya. Sebenarnya sudah ada Ustaz poin cukup, tapi ini dawuh guru supaya kemudian nanti kalau saya menyampaikan sesuatu bisa dikoreksi oleh beliau insyaallah. Kita menukil satu kisah pendek tentang bagaimana diskusi antara bapak dengan anak. Yang kita lihat di dalam surah Luqman tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan memberikan satu endorsement, memulai dengan memberikan satu pujian kepada bapak yang satu ini. Siapa Luqman? Bukan dipilih Allah karena tampan wajahnya, bukan dipilih Allah karena tinggi nasabnya, bukan dipilih Allah karena dia seorang bapak yang sukses karirnya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala justru memilih Luqman, memberikan kepada dia hikmah yang besar. Dia dari kalangan seorang yang berkulit hitam, dia dari kalangan seorang yang kemudian, dan menurut satu riwayat, seorang bekas budak, dari seorang yang kemudian hidupnya bukan orang yang hidup berkelimpahan sebagaimana bayangan kita hari ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman hikmah. Dan siapa yang diberi hikmah, wa may yu'ta hikmah, gitu ya. Siapa yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu sungguh dia diberi khairan katsiran, kebaikan yang sangat banyak. Orang kalau punya hikmah, maka dia mendapatkan di dalam dirinya ada kebaikan yang sangat banyak. Sebab hikmah itu adalah cara memandang, bersikap terhadap segala keadaan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga mengikuti jalan petunjuknya untuk menyikapi berbagai macam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi diri. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman itu hikmah. Sebuah kebijaksanaan
yang sangat indah, sangat berharga, ilmu pengetahuan yang diamalkan, pemahaman yang kemudian menjadi laku hidup, sehingga bisa dilihat orang betapa sesuai antara hatinya, lisannya, perbuatannya. Dan hikmah yang paling besar yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Luqman adalah anishkur lillah, bahwasanya salah satu asas hidup yang paling penting adalah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan hakikatnya adalah bahwasanya barang siapa bersyukur kepada Allah, dia bersyukur kepada dirinya sendiri, mendapatkan manfaat dari kesyukuran itu untuk dirinya sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala dan yang maha kaya lagi maha terpuji, dia sudah terpuji meskipun tidak ada yang memuji. Dia maha terpuji meskipun kemudian seluruh makhluk mengkufurinya, tidak ada pengakuan kesal itu semua. Inilah dasar terpenting dari semua pendidikan yang akan kita berikan kepada kita. Dasar itu adalah bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada nilai apapun yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita tanpa kemudian sebuah syarat dasar bahwa yang harus kita lakukan atas semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu, lebih-lebih anugerah berupa anak ini, adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi nilai dasar yang harus kita tampakkan kepada anak-anak kita juga dalam diri mereka itu adalah rasa syukur. Rasa syukur kepada Allah atas anugerah Allah berupa kehadiran mereka. Dan rasa syukur kepada mereka yang kita perlihatkan, kita tunjukkan bahwa hadir mereka dalam hidup kita adalah sebuah nikmat yang besar. Jadi, penting bagi kita untuk menunjukkan rasa syukur atas kehadiran keluarga ini sepenuhnya. Bagi bapak, bagi suami, kehadiran istri, kehadiran anak, betapa itu sebuah kehadiran yang sangat besar. Tempat Anda pulang, betapa penting. Tempat Anda kembali, menambahkan cinta di rumah itu, betapa sesuatu yang sangat berharga. Pulang itu seharusnya lebih menyita perhatian kita daripada pergi. Tapi iklankan menegakkan kepada kita untuk berangkat kerja dalam keadaan 100%. Pulangnya 5 waktu. Padahal pulang itu sangat penting. Saya sempat tahun 2005 membuat satu survei kecil-kecilan untuk keluarga kami. Karena selalu amanah waktu itu. Dari penelitian sederhana itu adalah persepsi anak para aktivis dakwah kepada aktivitas orang tuanya. Saya hasil penelitiannya tahun 2005 itu membuat saya agak shock karena ada lebih dari 30% anak mengatakan, aku nanti kalau gede mau jadi orang biasa-biasa aja. Aku nanti kalau gede gak mau jadi kayak Abi dan Umi. Aku nanti kalau gede mau jadi orang yang sudah ya bahagia, tinggal di desa sama dengan anak-anak nanti hidup gak usah tugas-tugasnya susah-susah, gak apa makanan dan sebagainya. Kaget saya, ini ada apa sebenarnya, di mana yang salah? Saya kemudian melakukan observasi lebih jauh, problemnya ternyata bukan karena dakwah, tetapi bagaimana kemudian sikap para bapak dan para ibu terhadap keluarga di dalam dakwah. Bayangkan ada anak kecil ketika ayahnya pulang lari dari dalam kamar menyambut ke pintu mengatakan Abah, Abi. Kemudian bapaknya mengatakan, Abi capek, kamu main sama temen-temen,
sana terhadap dakwah perdata. Dakwah itu merebut ayah saya dari diri saya. Ada PR ku belum dikerjain, di mana aku nggak bisa. Saya tahu ada biasanya. Abang kerja seharian capek. Suasana pulang, suasana tidak tenang. Padahal kita semua hakikat kelakuan kepada Allah seharusnya suasana menyenangkan. Cerminan itu adalah pulang ke rumah. Pulang ke rumah juga seharusnya berada dalam keadaan terbaik. Bapak-bapak, saya takjub tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan satu kafilah dari dakwah pulang berjihad pada suatu saat itu tidak langsung masuk ke kota Madinah. Mereka diperintahkan untuk kemudian berkemah satu malam di luar kota Madinah menunggu pagi. Lalu para lelaki itu, para mujahid itu diperintahkan oleh Rasulullah mandi. Lalu diperintahkan oleh Rasulullah merapikan segala yang perlu dilakukan, memakai pakaian yang bersih, rapi, wangi, pulang dalam keadaan terbaik. Dan bahkan Rasulullah SAW memberitakan utusan untuk datang ke kota Madinah mendahului, mengabarkan kepada para istri bahwa suaminya akan pulang. Dan bahkan kalimat Rasulullah SAW malah dikumpulkan. Dikatakan apa? Ada para wanita sempat untuk berjumpul bulu bangunnya. Karena apa? Hendak menyambut suami yang pulang. Pulang ini seharusnya sesuatu yang sangat istimewa. Bu ibu, kapan suaminya pulang? Kalau sudah ada jadwal, persiapkan dengan hal terbaik. Pakaian terbaik, hidangan terbaik, rumah terapi kalau bisa. Kalau perlu pakai kembali gaun pengantin, terus cium. Apalagi suaminya habis tugas keluar kota sepekan, habis tugas keluar kota 2 minggu, satu kali terus sampai istimewa. Para bapak perhatikan, bisa seperti itu. Hak pertama dari bersih wangi di beliau untuk Allah memang. Sehingga beliau menyatakan kalau tidak memberantuk umat bisa diberitakan untuk bersih wangi setiap kali akan salat. Tetapi semua yang kedua akan untuk siapa? Bukan untuk rekan kerja, bukan untuk partner bisnis. Pertama, keluarga. Masuk rumah selalu dalam keadaan bersih wangi, rapi. Masuk rumah dalam keadaan terbaik. Masya Allah, Rasulullah datang. Pentingnya memikirkan pulang sebagai salah satu bentuk syukuran kepada Allah. Pulang dalam keadaan terbaik, pulang anak-anak cucu-cucu Rasulullah langsung kemudian naik atas punggung beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah beliau. Itu Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhu naik di punggung beliau, jadikan beliau mendadak, beliau berkeliling kemana sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, waduh hena, tunggangan kalian itu tunggangan paling mulia di seluruh langit dan bumi. Komentar kata sesuatu dari penunggangnya adalah penunggangnya pemuda-pemuda yang membunuh di negeri dan bumi sangat indah kan? Keadaan Rasulullah pulang bisa langsung dinaiki sama anak ada pulang tubruk bayi, tubruk anak ya, tubruk anak yang masih balita langsung dinaiki jadi muda-muda siapa? Harusnya sekarang itu kenapa anak-anak kita lebih suka pencet-pencet gajah daripada pencet-pencet orang tuanya? Lebih suka sentuh-sentuh gajah daripada sentuh-sentuh orang tuanya? Ini krisis kita. Kalau Anda hal mengasyikkan dari gajah, ada masalah besar. Maka bapak-bapak harus belajar supaya kalau dipencet dan disentuh oleh anak lebih asyik daripada gajah. Ibu-ibu harus belajar supaya kalau dipencet dan disentuh oleh suami lebih asyik daripada gajah. Banyak suami lebih asyik dengan gajah daripada dengan istri. Problem yang saya akan datang. Maka sejak hilang kecil itu saya belajar untuk menjadi tiruan alat di taman bermain. Saya harus bisa menjadi ayunan. Nah, ayunan. Dia duduk di situ, saya harus jadi ayunan sampai dia puas. Nah, jungkat-jungkit, duduk, gitu ya. Kemudian anaknya di sana, ini diangkat, terus naik, terus naik, turun. Insyaallah sehat pak, olahraga daripada pergi ke gym. Pergi fitness ke gym itu sekarang banyak yang lirik. Sayangnya yang lirik
Kemudian main apa lagi nak? Main komik hitam. Mungkin komik hitam pernah kau lihat. Nah, main dia di sini, kemudian diangkat naik ni. Masyaallah ini satu hal yang kemudian membuat kita seharusnya akrab dengan anak-anak kita, dekat dengan mereka, karena kita lebih asyik dari mereka. Karena kita lebih asyik dari game online. Karena kita lebih asyik dari semua isi dari tabletnya, semua isi dari handphone. Ini yang terus kita perjuangkan akhir-akhir ini, melihat kondisi yang luar biasa. Jadi bagaimana kemudian menunjukkan rasa syukur kepada mereka, masyaallah. Kamu itu adalah Allah yang paling besar di rumah ini. Gue bohong, adalah Allah yang paling besar di rumah itu. Handphone yang gue bohong. Buktinya waktu ibu sama handphone lebih banyak daripada waktu ibu sama saya. Nah, kamu itu adalah Allah yang luar biasa. Lihat kisah ini kan. Mungkin amalnya ibu, amalnya bapak kan itu gak bisa menyelamatkan di depan Allah kan. Tetapi inilah kisah kamu berdoa Allah. Mungkin lima bulan ini yang pertama Allah. Kalian berbayang sama cium, peluk bapak-bapak, anak-anak yang perlu dicium, perlu dipeluk, jenguk atau peluk. Kalau dijenguk, bapak aku senang dengan doa kamu, rajin dengan. Anak laki-laki begitu. Jadi dengan anak laki-laki kemudian diajari lebay. Senang bangga dengan sama kamu. Bisa dipikirnya besok bapak. Mau berpakaian sebentar kamu jadi mungkin sama kakakmu ya. Terus saya mau begitu sama anak saya yang masih 1 tahun 4 bulan. Jadi bagaimana kemudian dia merasa diberi kepercayaan ke sebagai bapak-bapak mengungkapkan I love you kepada istri sehari berapa kali? Yes. Banyak bapak-bapak merasa begitu, saya sudah tahu saya cinta mati sama dia. Jadi banyak yang merasa karena merasa sudah tahu nggak perlu diungkap. Kira-kira Allah tahu nggak isi hati anda? Allah tahu nggak isi hati anda? Allah maha tahu. Tetapi apakah anda kemudian sah kalau sholat tidak mengucapkan isi hati anda dan mengatakan rasa cinta anda alhamdulillah rabbil alamin sedang puji bagi ya Allah sesaat mengungkapkan rasa raja anda Rahman Rahim ya Allah dan engkau Allah engkau dan Tuhan pengasih dan penyayang mengungkapkan khauf anda dan mengucapkan malik yang mudi ya Allah engkau yang menguasai dari pembalasan tempat aku berdiri di hadapanmu untuk menghisap segala nikmatmu yang tak berat kepada dan segala amal yang aku lakukan dengan nikmat ini dan kita tetap harus belajar dan kita tetap harus belajar tasbih, kita tetap harus mengajar takbir, menanggungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tahu, tetapi kita pun tetap harus mengungkapkan apa-apa yang menjadi perasaan kita kepada Allah. Apalagi istri kan? Istri tidak maha tahu, hanya kadang sok tahu kan begitu. Maka lebih penting untuk mengucapkan kepada istri ungkapan itu. Setuju bu? Cinta, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa syukur kepada sesama anggota keluarga. Punya ini yang bingung senang pelajar itu pernah menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sesuatu lagi bersama anak-anak, beliau mencium anak-anak ini, memeluk mereka, bermain dengan mereka. Kata punya ini yang bingung senang pelajar itu, ya Rasulullah, engkau menciumnya anak kan? Bagi orang Arab pada saat itu, belum kata orang-orang Badui ini, yang namanya mencium anak, bermain sama anak itu memanggil bawah. Dan ini beberapa suku di Indonesia saya dapat masih punya pandangan itu. Ada orang dewasa main sama anak-anak itu memanggil bawah. Nabi selalu meluruskan. Dia mengatakan barakallahu rahmatul jannah mereka itu uang yang syurga yang diciptakan Allah kepada kita. Kenapa dia kita cium? Masih. Kata dia membeli sebesar punya anak 10. Tak ada yang pernah saya cium. Nabi seselam apa daya kalau Allah mencabut rahmat dari dalam hati. Satu keadaan yang penuh rasa syukur, hubungan yang sangat indah,
antara Rasulullah SAW dengan anak-anak ini ditunjukkan di rumah. Jadi ini syukur lillah. Bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Kita perlu tunjukkan juga kepada anak-anak kita. Betapa mereka salah satu nikmat Allah yang paling berharga di dalam hidup kita. Nah, kecil kubur-kuburnya, doakan. Jadikan mereka anak-anak yang tangguh kuat. Jangan ajarkan tipuan-tipuan kepada mereka sejak kecil. Misalnya ibu-ibu itu kalau mau tinggal, anaknya ditinggal, kadang-kadang harus pakai sebuah trik gitu ya. Terus dibuka dedeknya apa, dibuka apa, bantu. Terus rupiah itu, nah cicara, cicara gitu. Terus selimur perginya. Seakan kan kita punya prinsip, yang penting anak tidak menangis. Padahal menangis itu penting. Nanti kita lihat dokter-dokter. Nangis itu penting Pak, jangan setiap kali nangis dinemeni, enggak harus. Nangis itu penting, nangis itu mengeluarkan jantung. Sekarang isi, nangis itu pentingnya apa? Mengasah kepekaan perasaan yang baik, nangis. Tetapi kemudian dia mengerti kenapa dia harus menangis. Dan nanti orang itu perlu menangis. Menangis di dosa-dosanya. Orang itu perlu menangis untuk kemudian menyesalkan apa yang menjadi perbuatannya, mengkhawatirkan dosa-dosanya dalam pengusahaan. Jadi ada orang tua itu prinsip pendidikannya ATM, asal tidak nangis. Bahaya, kendala resiko pentingnya. Kalau penjara mau tindak, pamit baik-baik. Pamit baik-baik itu tindak. Karena kan dia punya terbiasa, dipamit tindak akan lewat. Lama-lama awal mungkin nangis. Tapi kecup umur-umurnya, kalau kemudian Anda mau tinggalkan doa kan? Oh, ini pendidikan dan dilahirkan, dan kondisional, dan berpulang, mbak, doa ini. Jilmah itu kalau ditinggal berpikir, kita didoakan dulu. Jadi, yang pernah sehari ini cuma doa ini 3 hari. Kalau mau ditinggal 3 hari, dia minta doa ini, mbak, umurnya berapa lama? 3 hari. Kan aku kalau biasanya doa itu sehari 3 hari. Kalau abang pergi, jadi berarti ini pas abang pamit nanti dua anakku 9 kali. Yang repot kemarin berangkat ke lomba pergi berapa? 10 hari. Berangkat itu doain kan 30 kali. Nah, tapi itu akan jadi akad yang indah antara kita dengan anak itu. Jadi kalau dia kita tinggalkan rencana pergi berapa hari? Dipamiti itu bukan main pak, tapi yang penting doa. Yang penting minta doakannya dan kemudian jadi seperti biasa biasa. Tapi sudahlah ini dasar dari semua pendidikan yang akan kita tanamkan nilai top yang akan kita tanamkan pada anak. Ingatkan dengan penuh rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Penanaman pertama dalam nilai tauhid ya bunayya la tusyrik billah. Duhai anakku tersayang, jangan pernah mempersekutukan Allah. Ini yang sejak awal harus ditanamkan. Jangan sampai mengenalkan Allah SWT sebagai satu ilah. Di awal dengan mengenalkan Allah sebagai Allah dan mengenalkan dia sebagai satu ilah. Ini tidak boleh kemudian Anda sisipi dengan nama Allah dengan apa yang tidak patut bagi Allah. Saya itu kadang-kadang senang ini semangat ngaji ini sendiri. Tapi kadang-kadang karena semangat ngaji ini kemudian agak 12. Jangan bawa-bawa kirim ternyata sudah dibuka. Ada yang bawa-bawa kirim gitu ya, diundang nanti kemudian kemudian saya bilang gak boleh kan, Allah gak suka. Saya kaya dari ini gue ada dari ini sebenarnya Allah tidak mungkin yang aku jadi bawa-bawa kirim. Jadi kalau semangat gitu ya, kemudian hal-hal tertentu yang sebenarnya tidak disukai oleh orang tuanya itu dia akan samakan dengan Allah supaya anaknya takut ya, tapi karena anaknya sudah ditamakan sama Allah sejak itu dia bilang, nah Allah gak suka diri itu tuh Allah gak suka. Ini apa yang terjadi, mengenalkan Allah dengan sifat yang tidak ada pada masa Allah itu, maha tidak suka. Bagaimana dari itu diri itu gak suka, diri itu gak suka. Kayaknya kalimat terbagus ada kata Allah di situ, tetapi menjadi kontrak. Ya mulai yang lain syukilah, nah jangan pernah mempersekutukan Allah. Pengenalannya seharusnya kalimat-kalimat yang mendengar masyarakat.
indah sekali. Yang menciptakannya Allah, kan? Bayangkan hanya sebuah bola kecil ditanam di dalam wajah kita, tetapi seluruh alam bisa dimasukkan Allah untuk menjadi sesuatu yang ada di dalam. Di dalamnya, engkau jadi bisa menangkan melihat. Besok pakai mata ini, lihat apa-apa yang dinilai Allah herannya. Besok pakai mata ini, dikasih Allah kelopak. Kelopak itu untuk makan murah dari apa-apa yang tidak dinilai Allah untuk dimakan. Nah, coba hidungmu. Masya Allah, tidak sekali Allah pahala letakkan tempat di depan wajahmu. Ih, untungnya enaknya, alhamdulillah, lubangnya di bawah. Coba kalau lubangnya di atas, kalau hujan repot. Coba bayangkan, dari hidung ini, dua lubangnya, kamu menarik nafas, ada udara, ditarik sama Allah ke dalam, dimasukkan oleh Allah ke dalam paru-paru, lalu dari paru-paru itu ada bagian kecil-kecilnya, namanya alveoli, disitu udaranya dimasukkan ke dalam darah, tapi oleh darah, udara itu dibawa ke seluruh tubuh, menjadi daya hidup bagi kamu. Luar biasa ya, Allah yang maha pencipta yang mengatur semua itu. Alhamdulillah, maka kalau Allah yang memberikan karunia, maka Allah yang memberi udara kamu untuk menetaskan hidup, maka Allah yang memberi kamu penglihatan, Dia satu-satunya yang berhak kita sembahkan, tidak ada yang lain. Dia satu-satunya yang berhak kita muliakan sebagai ilah kita, sebagai kita mengabdi kepada-Nya, tidak ada yang lain. Ya mulai la syukur dan pernah menyebutkan Allah. Maka mungkin ada yang bisa menandingi Allah dalam hal memberi keterangan. Maka mungkin ada yang bisa menandingi Allah dalam hal membuat kita bernafas. Maka mungkin ada yang bisa menandingi Allah dalam membuat kita mendengar. Bayangkan ada suara masuk ke dalam lubang telinga anak, menggetarkan gendang telinga anak, masuk ke dalam otak orang, di sana berubah menjadi satu manusia, di sana berubah menjadi satu pikiran, di sana berubah menjadi satu pemahaman. Hanya Allah yang bisa melakukan sesuatu itu. Dan coba jari-jarimu itu indah sekali bergerak, coba langkah kakimu itu bagaimana kemudian Allah gerakkan otot-ototnya untuk membuat rangka tubuh-tubuh belulangnya turut bergerak bersama. Indah sekali. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang membuat kamu bergerak, tidak takut di dunia seluruhnya. Maka kita sujudlah kepada Allah, pakai dengkul ini untuk menahan, pakai tumitmu itu untuk kemudian dari bagian atas kita jari jemari memadal di bawah, wajahmu terhubung karena Allah, karena yang menciptakan wajahmu juga Allah, yang menciptakan lututmu juga Allah, yang menciptakan kakimu juga Allah, yang menciptakan tanganmu juga Allah. Yang boleh syekh ini syekh kalau ini ajaran paling penting bagi orang tua kita semua berikan kepada anak kita tentang tahu diri dengan bahasa yang paling baik mungkin. Maka anak kita jangan diajari galau sejak kecil karena hal kecil ada lagu itu diri galau sejak kecil masa pun apa itu sebalau hijau nanti usaha kacau. Kan ini kan macam apa yang seperti itu? Adalah anak-anak sebenarnya lah dewasa bangun tidur terus mandi. Biasanya bangun tidur terus mandi itu bapak-bapak sama ibu-ibu kan? Bukan anak-anak. Itulah dewasa kenal-kenal anak ketika selalu ngebaik kalau saat bangun ini. Jadi cukupkan dengan Quran, cukupkan dengan cerita Al-Quran, cukupkan dengan kisah Al-Quran, kisah hamba-hamba Allah di dalam Al-Quran. Kita yang setiap hari berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu setelah saya renungkan ternyata bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang bebas hambatan, bukan jalan yang tidak ada aral melintang, bukan jalan yang tanpa tikungan tajam, bukan jalan yang tidak ada tanjakan terjalan, tidak ada turunan curam, bukan jalan yang setiap keinginan terpenuhi, bukan. Karena siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah mudahkan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhalin, bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang sesat. Makanya Dr. Dulkarim Zaidah dalam kitab Al-Mustafa Al-Mustafa Al-Quran dia mengatakan, maka kalau kita berdoa dengan siratal mustaqim setiap hari, salah satu tanda yang dikabulkan Allah adalah kita ini berkata
anugerahkan dan bisa disempurnakan. Karena kesempurnaan itu adalah bisa orang yang diberi nikmat, bisa orang yang dimurkai, bisa orang yang sesat. Karena bisa kesempurnaan itu menempati bagian terbesar dari bisa kesempurnaan kita. Berapa waktu lalu ada teman-teman yang tadi kalau kita bahas tentang SSA, Same-Sense Attraction, tertarikan terhadap sesama jenis. Jadi dia tahu itu salah, tapi kemudian dia memiliki dan merasa itu memangnya. Ini yang beda dengan LGBT. Cuma pintu bisa disesuaikan musuh. Omongan saudara-saudara sendiri pekerjaan sekali kepada saudara sendiri. Satu sebelumnya terlibat, dua percobaan pembunuhan. Yusuf itu mengalami percobaan pembunuhan, direncananya begitu rupa sampai kemudian sangat terencana, sampai kemudian dibuang ke dalam sumur, gelap, ditinggal sampai malam. Baru kakaknya itu menghadap bapaknya malam, berarti malam itu dia tinggal di dalam sebuah tempat gelap sepi. Bayangkan anak kecil dipisahkan dari orang tua yang sangat menyayangi dan dilempar ke dalam tempat kebutuhan mereka. Ini kalau teoris kalau sekarang minimal dirinya itu satu mengalami agorafobia, trauma yang menyebabkan rasa takut berlebihan pada tempat sunyi dan gelap, atau bisa mengalami gitu ya rasa takut terhadap ruang tertutup, fobia yang luar biasa yang banyak menjangkiti orang-orang terkenal di sisi dunia. Karena mungkin dulu kecilnya mereka mengalami trauma setia yang karena dikurung di kamar, ya karena dikurung di kamar saja bisa mengalami trauma ini yang disebut sebagai klaustrofobia. Itu menikmati saja, gedenya banyak yang malam kita seluruhnya. Ini dimasukkan sumur gelap kita. Tiga, dia mengalami apa? Habis itu, ditolong orang. Kok ya orangnya yang menolong itu gak pikir, ini anak di sini, bapaknya di mana ya? Ayo kita cari. Enggak. Yang mereka pikirkan adalah, jadi yang dialami Yusuf berikutnya adalah istilah keren dan sekarang, human trafficking, perdagangan manusia. Dibawa ke negeri jauh, dijual di sana cepat-cepat, dan bahkan jualnya dengan harga yang murah. Maka yang berikutnya dialami setelah human trafficking pastilah slavery, perbudakan. Meskipun si tuan mengatakan kepada keluarganya, akhirnya buangnya, ayo muliakan perlakuan kepadanya. Baik, memang perlakuan tapi tetap slavery. Bisa dari orang tua di usia tertentu. Yang selanjutnya apa yang dialami Yusuf? Sexual abuse itu istilah keren banget ya. Sexual abuse oleh orang yang dihormati, dianggap tubuh sendiri, tiba-tiba kunci semua pintu dalam ruang tertutup itu boleh dikaitkan Sibi. Seksual abuse sampai kemudian bajunya robek. Ini antum suka tadabur, kisah-kisah kurang enggak? Lu saya suka tadaburnya begini, tadabur anak selengean kemudian yang kira-kira kita menggunakan anak Yusuf, bajunya sobek bagian mana ya? Kalau Yusuf sobek belakang karena menginginkan diri lah, kalau kita saya tetap, saya ini jawabnya kalau saya sobek samping. Kenapa sobek samping? Karena saya tidak sesuai dengan sobek belakang, tapi yang insya Allah tidak sejajar dengan sobek depan. Pernah-pernah gitu. Kenapa? Seksual abis yang dialami. Apa yang dialami berikutnya? Fitnah. Pintu bukan? Pintu. Semuanya kita mengatakan apa hukumannya untuk orang yang sudah kamu berbuat baik kepadanya, tetapi berniat jahat kepada istrimu sendiri. Rohkan. Fitnah. Untung Allah menghadirkan kebel. Tapi yang berikutnya terjadi apa? Ketika wanita ini, siapa pun namanya? Mereka dari mana? Tahu dari mana? Di ayat Qur'an ada gak? Gak ya. Di tafsir ada ya. Tapi Zulaikha itu sekarang dari Medan, jualan di Kabon. Kalau di ayat kenapa gak ada? Saya dulu bertanya-tanya, kok gak disebut namanya sih? Ternyata
Allah itu Maha Santun. Kalau ada orang bermaksiat masih malu-malu, Allah tidak sebut namanya. Allah tutup identitasnya. Kecuali kalau maksiatnya tanpa malu penuh kebanggaan aja-aja orang, maka Allah sebut namanya. Tidak siapa dengan betapa itu sebut nama. Tetapi di ayat ini Allah tidak sebut nama. Allah cuma mengatakan Imra'atul Aziz. Apa terjemahnya bu? Kata teman buat kawan, terjemahnya apa adalah Aumu Isi Jabat. Aumu Isi Jabat. Ini yang kemudian digosipin di ibu-ibu dan wanita kerajaan Mesir kan ya. Amisah ngobrol itu kelas kalau kamu buta karena cinta itu masa sama bunda aja tertarik. Kita mau selenangnya pangeran-pangeran deh. Kamu mau gini? Kemudian ini kan sakit hati juga sedih begini. Belum lihat sih bunda saya kayak apa. Bunda di rumah kasih hidangan. Semua kemudian dikasih pisau untuk mengupas hidangan. Yusufnya jalan di tengah mereka, tampil ini semua jari. Kalau tok itu Yusufnya berubah kali kan? Bukan cuma sekali. Jadi bagi mereka Yusuf itu dede-dede gemes gitu. Istilah anak-anak Raja Jakarta sekarang dede-dede gemes. Kenapa sampai begini? Itu sampai kemudian dia mau masalah hati. Dia merasa itu kan bahwa dia sekarang dan kesejaan. Lah saya yang tiap hari. Dia bisa tahan gitu. Dan apa kalimat Yusuf berikutnya apa yang dia alami? Dia mengatakan ya Rabbi penjara dan tidak bersenai daripada mengikuti keinginan mereka. Dia kira keinginan mereka apa? Ibu-ibu garas. Kalau Yusuf memilih masuk penjara, itu namanya seksual harassment, pelecehan seksual. Meskipun bentuknya kata-kata mungkin, tapi itu seksual harassment. Apa yang membedakan Yusuf masuk penjara meskipun tanpa dosa? Istilahnya kriminalisasi. Iya, masuk penjara meskipun tidak salah, kriminalisasi. Di penjara ada dua namanya, dia sedesin. Dua kawan di penjara, mereka akan terdakwa. Yang pertama kan dijalankan, terdakwa. Bisa dakwa, temennya baru cerita. Mimpi, aneh. Dan di dalam, nasib ke depan tidak ada yang tahu. Mati pun pastinya. Tetapi kalau kamu beriman kepada Allah, itu lebih baik daripada nyawa-nyawa yang mereka sembari. Ada Iris, Osiris, Isis, Horus, itu dia udah bahasa tersebut. Jadi pada dua-dua itu Allah yang maha kuasa, maha peduli, maha biasa berminat. Temennya dikasih pesan, kalau nanti ketemu raja, kalau ketemu raja, sebut kasus saya ya. Iya, lupa. Lupanya harus salah seorang kuasa dari 7 tahun. Lupa kok 7 tahun. Jadi ingatnya kan darah sudah menjalani krisis. Semoga Allah jadi apa yang dialami dilupain teman tadi ya. Seksual harassment, kriminalisasi, seksual abuse, slavery, human trafficking gitu ya. Sifat itu percobaan pembunuhan, bangkirin sendiri semuanya ini. Kalau Yusuf besoknya mau jadi orang ini pakai nyalas. Tapi hebatnya Yusuf, hebatnya Yusuf. Bukan cuma berprestasi. Ada orang menjadikan masalahnya jadi dendam lalu berprestasi banyak bisa. Tetapi memaafkan masa lalu tidak ada yang bisa. Yusuf memaafkan semua orang yang menyebabkan semua hal yang begitu mengerikan di masa lalu. Dan ini saya bilang aku banyak-banyak dalam usaha-usaha. Alhamdulillah beliau luar biasa. Kalau saya banyak baca kisah dengan Yusuf ini, rasanya beban saya itu gak ada apa-apa. Iya, kok gak ada apa-apa? Bukan rasanya saya begitu. Menurut gak ada apa-apa, bukan cuma rasanya. Seukuran itu menyediakan jawaban dari semua kendala kita menghadapi hidup. Semua kisahnya. Makanya Allah mengatakan, aku semangat ke asal yang masuk. Kata sebenarnya, saya di asal dari Yusuf. Sebaik dari cerita, dengan sebaik dari cerita yang diberikan oleh Allah, silahkan mengenal cerita terbaik ini. Ternyata cerita tentang jalan yang lurus yang ditempuh oleh orang-orang seperti Adam sampai Muhammad alaihi wasallam dan cerita perjuangan di semuanya. Gak ada yang lurus. Jadi jangan berharap hidup lurus. Ini juga harus kita sampaikan kepada anak kita.
Jangan sampai menceritakan cerita yang keliru kepada anak kita. Kalau saya ibu-ibu belikan buku cerita endingnya periksa. Kadang-kadang endingnya ditulis, pangeran dan putri menikah, mereka hidup bahagia selama-lamanya. Saya itu membacakan penerima kekasa pada buku hikuan, saya baca kekuan, saya beda ceritanya. Pangeran dan putri menikah, kadang-kadang mereka mendapat nikmat, kalau bersyukur, kadang-kadang mereka mendapat musibah, lalu bersabar. Hidupnya taat dan istiqomah, wafat musuh, kawan kita. Begitu sudah bisa baca, dia komplain bahwa ceritanya beda. Saya bilang, nah, gak ada bahagia selama-lamanya kalau di dunia ini. Nah, dunia itu tempat berjuang, menanam kebajikan. Mana nanti dia ada bahagia selama-lamanya. Kecuali kalau ceritanya begini ya, pangeran dan putri menikah, lalu berangkat jihad, bisa menilang. Buat banyak syahid, lalu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Nah, begitu baru berangkat. Siapa gini? Menjelaskan kehambaan kita kepada Allah untuk anak-anak kita ini. Dan nanti yang kedua, meskipun ada sisipan di situ ternyata bahwa saya menulisannya kembali dari namanya seumur Allah tanah Allah bisa bukti alai ada syukur di kedua ada ayat sisipan tentang bangun kepada Allah. Jadi seperti apa perlakuan kita sebagai orang tua kepada bapak ibu kita itu dilihat bersamaan. Bakti kita kepada orang tua yang paling besar kemudian apa namanya menjadi titik kritis itu justru ketika kita punya anak. Ketika kita sudah punya anak, bagaimana menunjukkan bakti kita kepada kakek dan nenek ke anak ini? Ini sesuatu yang paling besar. Karena banyak orang tua anak dulunya sudah menikah kemudian berarti pada orang tua ini kemudian bersikap perhatian kepada anak-anak istri dan sebagainya padahal justru tidak boleh berapa tunjukkan justru betapa kita sangat pada saat itu berada pada titik orang tua karena yang dilihat anak-anak kita dari kita kakek dan nenek itu suku anak makanya kalau dulu ada lagu teropeter saya kecil kan yang paling gagah dan berwibawa bawah papaku. Tapi kalau ngajak jalan-jalan, beli mainan siapa? Kakekku. Karena kalau orang kaya, cucu itu beras. Cucu itu kepentingan di atas semua kepentingan. Bagi kakek nenek. Biasanya gitu. Maka di situ ada wasiat untuk dua nilai. Kepada orang tua berbuat baik. Baik-baik yang baik. Nah, saya loncati karena saya ingin bahasnya selanjutnya yang menanya inah kita mengetahui kata yang berdari kata yang disakra awdi sanawati awdi awdi yakubi Allah inna Allah alabi habib ayat ini wahai anakku tersayang sesungguhnya tidak ada sebutir kecil sangat kecil nyaris tidak nampak tersembunyi pula di dalam batu atau di petala langit atau di lapis-lapis bumi tidak kelihatan oleh siapapun maka Allah mengetahuinya dan Allah akan mendatangkan bangsa sebenarnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui ayat ini adalah penanaman tentang moral qanatullah asas pendidikan karena setelah syukur kepada Allah tauhid yang mulai dalam syukur bilang lalu kemudian ada ternyata moral qanatullah baru kemudian ayat berikutnya menunjukkan kita mengatakan biarinya aku salah. Nah, tegakkan sholat. Berapa usia berapa Nabi seseorang menyuruh kita untuk memerintahkan anak kita melaksanakan sholat? Tujuh kan? Saya dulu bertanya-tanya. Nah, sebelum tujuh harus diajarnya apa? Kok Nabi baru memerintahkan kita untuk meminta anak kita sholat, menyuruh anak kita sholat, menuju bahwa namanya mencontohkan. Suasana ada suasana salat dan ibadah yang kita harus tetapi kenapa perintah kepada anak itu baru pada umur 7 karena sebelum tentang salat ada yang lebih penting dari soal salat saat tauhid tadi telah syukuran kepada Allah yang kedua merawat Allah orang tua sekarang mengatakan kepada anaknya nah nanti kalau kamu mau sudah pula lihat sepeda baru nah yang dikenalkan bukan merawat Allah padahal ini kalau kamu mengerjakan kebaikan sekecil apapun meskipun abah gak lihat abah gak bisa puji umi pun gak lihat umi pun
nggak bisa kemudian tepuk tangan, gurumu nggak lihat, gurumu nggak bisa kemudian memuji kamu, teman-temanmu nggak lihat, temanmu nggak bisa kagum sama kamu. Tetapi kalau Allah yang lihat, Allah melihatnya, mencatatnya, dan akan mendatangkan balasannya. Dan balasannya Allah itu nak lebih indah dari senyummu yang paling indah. Balasannya Allah itu nak lebih mahal daripada hadiahnya apa yang paling mahal. Balasannya Allah itu nak lebih bagus dari nilai dari burung yang paling bagus. Balasannya Allah itu nak lebih menakjubkan dari takjubnya teman-temanmu semuanya. Kita kadang-kadang merendahkan diri kita sebagai pemberi balasan yang lebih Allah SWT. Kalaupun kita memberi hadiah, kita harus menanamkan kepada anak kita, nah, Masya Allah, usia belum sehat, kadang-kadang, akhirnya apa cuma bisa kasih hadiah sedikit ini, cuma sepeda, meskipun bangunan. Ya Allah, nah, kalau kamu tahu, nah, bayangkan yang akan diberikan Allah kepada penghafal Quran, nah, jauh lebih indah daripada sepeda ini. Maaf, akhirnya, Abah hanya mampu atas pertolongan Allah, itu semua kamu yang Allah memberikan kamu sepeda ini. Tidak ada bisa menerima apa-apa. Jelas sekali hadiah dari abang itu dibandingkan apa yang kemudian telah kamu sampai. Insya Allah kalau kamu sekolah, Allah punya hadiah yang jauh lebih indah daripada apa yang bisa abang berikan buat kamu. Kamu tetap istimewa ya kan? Kamu siapa kata begini? Tetapi kita sering tergoda untuk menjadi pemberi pahala terbaik itu di atas kamu. Dengan penuh kebanggaan kita serah kepada ini. Nah, besok liburan kan? Tak ada umroh ya kan ya? Karena kamu sudah ngomong dari seakhir. Oke kan? Seakan-akan kita yang memberi. Padahal, dia harus dikatakan bahkan jauh sebelum menerangkan sholat. Bahkan jauh sebelum memerintahkan sholat adalah Allah. Nah, kalau kamu berbuat buruk kan? Abang gak lihat, abang gak akan cemberut padamu. Umimu gak lihat, umimu gak bisa marah sama kamu. Gurumu gak lihat, gurumu gak bisa menegur kamu. Teman-temanmu gak lihat perbuatan guru kamu sehingga mereka tidak mencibir kamu. Tetapi kalau Allah lihat kan, Allah mencatatnya. Tidak akan hilang sama sekali catatan Allah. Dan Allah juga akan mendapatkan balasan. Ingat ya. Kalaupun kamu bisa sembunyi dalam batu, kamu sembunyi di dalam salah satu sudut langit yang paling tersembunyi, kamu sembunyi di dalam bumi dan paling dalam lubangnya, ini menangkannya ternyata berat sekali, sehingga Allah dan Rasulnya memberi waktu kita sampai umur 70 gitu ya, tentang syukur, tauhid, murabbatullah ini sedemikian rupa efek yang harus kita keluarkan untuk menangkannya kepada anak kita, sehingga soal berikutnya yaitu menurut dia soal itu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkatkan sampai umur yang perintahkan guru mengajar di sholat itu baru 7 sebelumnya statusnya bukan perintah, sebelumnya mungkin kepolisian, mungkin memberi contoh, mungkin kemudian memfasilitasi kalau dia perintah, tetapi bukan perintah. Dan perintah kan Rasul perintah yang dicontohkan tuh di sini, karena yang luar biasa tentang syukur, karena cinta kepada Allah, karena kita tauhid sebagai ungkapan syukur terbesar kita kepada Allah dan kenalan tentang Allah kepada Allah dalam kehambaan Allah lihatkan Allah nyatakan apa tidak bisa ngawasin kamu 24 jam nah pada Allah agar anak-anak kita tidak menjadi orang-orang yang merasa diawasi oleh manusia karena betapa banyak orang tua yang kemudian lalu anak saya itu laporan dari ustaz-ustaz dan kalau di pondok Masya Allah bangun paling rajin tahajud paling banyak, kemudian sholat subuh juga semua di masjid, kemudian sholat lima waktu paling awal, sholat depan, kalau di pondok, kalau pas liburan, di rumah, dibangunkan subuh saja, susah. Wah, problemnya di mana? Ada sesuatu yang tidak ada di situ, barangkali yang kita harapkan dulu adalah ustaznya lebih ditakuti daripada Allah. Barangkali tanpa sadar kita menanamkan orang tua lebih takut daripada Allah. Barangkali marah kita kepada lebih menunjukkan bahwa dia harus takut pada marah kita menakutkan Allah.
baru yang mulai akhir salat waktu bil makruh dan ta'alimkan muslim agama asalat ini dari rasmi. Ada seorang ibu datang ke rumah kami dan datang ke anak kesatuan di mana yang rasanya sudah 10 atau 11 tahun tapi disuruh sholat susah mentah. Makanya loh, ibu sudah kenalkan tentang sholat, sudah bisa, sudah beritakan, sudah bahkan sudah 22 tahun. Sudah saya beritahu kenal 22 tahun. Pertanyaan kritisnya adalah, ketika dia dulu, waktu kecil, ikut ibu sholat, kalau dia gangguin ibu, ibu apain? Ini loh, saya marah, bisa saya beritahu. Ini lagi ibadah, kan? Sholat ibadah yang penting sama Allah, gak boleh. Dosa besar dalam ibu sholat. Ada dalilnya. Karena kecil, dalam ibu sholat itu. Karena itu sudah besar, belum sempur. Pertanyaan dari siapa? Apakah itu sesuai-sesuai Rasulullah? Bahkan katanya sempat iwal. Pernah anak saya itu lagi saya sholat, dia ngarik-ngarik pernah saya sampai dari sholat saya terbuka. Terus saya jiwal. Jiwal. Loh ibu sholat apa jiwal itu? Sambil sholat. Nah ini ibu, kita bedanya sama Rasulullah. Di mana Rasulullah keras, di mana Rasulullah lembut, ada tempat. Umama binti Abi Asim, cucu beliau dari Zainab, kalau yang memanah, itu kalau Rasulullah sangat dingin. Rukuk diletakkan, kita kadang diambil lagi, diletakkan lagi, duduk di mana, syamu. Al-Husayn radhiyallahu anhu naik punggung beliau saat sujud. Sama Rasulullah sujudnya langsung dari ayat lambat sampai kemudian kami berpikir yang bukan-bukan tentang Rasulullah. Mungkin maksudnya berpikir jangan-jangan Rasulullah berkatas sujud ini kok gak bangun-bangun kok lama. Akhirnya sampai beliau minta maaf karena tadi saya umumnya dan beliau tidak ingin mengganggu keasyikannya nunggu turun dulu gak disuruh turun dari mereka tubuhnya biar terlihat gitu ya. Tunggu sampai turun baru kemudian bayangkan lembutnya Rasulullah mengkondisikan cukup asyik di dalam ibadah meskipun mereka masih bermain. Di mana Rasulullah tegas ada tempatnya. Di mana itu Al-Hasan radhiyallahu anhu merangkak rangka ngambil kurma di lantai dimasukkan ke mulut. Rasulullah berkata keluar mana? Keluar mana? Tidak tahu kan kok belajar itu dari zakat? Tidak tahu kan kok keluarga kita di orang makan dari zakat? Kita akan kembali soal jajah belum jelas hal-halnya saja kalau anak sudah kebel di depan umum kita kan kadang malu kalau gak belikan malu takut pikiran gak punya duit ya. malu takut pikiran gak kuat belikan pada soal seperti itu Rasulullah menunjukkan kalau halnya yang masuk ke perut betapa gak sukses enggak enak ya enak gak ada sedikit hal-hal yang cukup. Tidak boleh. Kemarin atau di dalam tidak ada sedikit hal yang begini. Karena sekarang interval. Nah, kemarin atau di dalam tidak ada hal yang begini juga berhenti. Masa aku tidak boleh. Kan kenal sama beberapa orang. Aku juga kenal sama beberapa ini. Ada. Waduh. Tapi, kenapa Rasulullah tidak salah dalam orang ini? Dan beliau menurut ketika menyampaikan tentang ibadah kepada Allah. Ini akhirnya kita kembali. Ibu-ibu-ibu kalau lagi sholat berubah bagian anaknya jadi monster. Ubalah. Tapi kalau kemudian sudah di depan umum ditreli sedikit sama anak nangisnya dibikin agak lebih mendayu gitu ya dulu gitu ya yaudah ini tapi jangan nangis ngomong-ngomongin kembali tempat kita tegas, kembali tempat kita kemudian apa namanya menampilkan lembut dan serius. Jadi masya Allah kita merasa kita bisa lihat apa yang dikatakan Allah sekarang dalam akhir salat waqul bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala asabab satu paket dan orang yang kemudian hanya fokus salat itu salat itu ada konsekuensinya. Kalau sholat ikutan hal yang dipaksa ibadah mungkar, maka anak juga ketika belajar sholat harus diajari peka terhadap mana yang makro,
meskipun kita memberitahu yang yakin bahwa mencegah yang mungkar itu bisa dilakukan. Maka aku mengungkapkan dunia biar kita, kalau kamu mampu, cegah. Karena kalau aku bisa ngomong aja, guru aku gak suka kalau aku begini. Kenapa? Dan aku mengungkap, kenapa aku menyontek? Ternyata saya diskusi dengan Bapak. Karena kalau mendasih yang benar menyontek, karena kata dasar yang benar sontek, bukan contek. Ini bahasa Indonesia. Sontek. Saya mengungkap, dia mencegah itu tadi, itu curang bu, dia mencegah. Wasbir ala ma'asolat. Dan harus kemudian ditanamkan pemahaman kepada dia bahwa yang namanya sholat mencegah keji, mencegah mungkar, buahnya sama sabar. Kenapa? Tapi mencegah mungkar pasti buahnya dan sabar kan? Mungkin dimusuhi teman yang gak suka kamu melakukan aku lima perintah yang ada yang mengingat sabar kan? Berat yang namanya sholat dan segala konsekuensinya. Ini ada ulama salaf bertanya kepada kawan-kawannya, kalau aku seluruh kalian itu orang sholat berarti masa tanya begitu sih mungkin dari lima waktu baru terus tapi belum bertanya dengan dasar soal hadis apakah kalian orang-orang yang terkecualikan dari sifat-sifat itu apakah kalian orang-orang yang sudah bebas dari nabi Isa aku lima waktu tidak besar isyak ujian semua tidak besar kayu manusia. Apakah kalian orang-orang yang kulit disuruhkan sifat-sifat berikutnya? Lebih nampak ala sholat dan lebih nampak akuan aku kamu bisa dengan aku lebih nampak sabdubu nabi yukti lebih nampak min adhan yurang insya. Maka sholat yang benar itu juga harus dikenal perasaan aku 7, 10 tahun ini ngerti, sholat itu bukan cuma gerakan-gerakan sholat itu ada konsekuensinya di dalam hidup. Jadi yang dimaksudkan yang mengenai akhir salat tegakkan salat ini bukan cuma dia mengerjakan salat tetapi mengenalkan kepada kita semua value konsekuensi dari salat usulul itu seperti apa. Nah baca Al-Ma'arij apakah kamu sudah sampai Al-Ma'arij belum sudah 9 bisa dilihat coba perhatikan ini apa yang menjadi konsekuensi dari seorang yang menegakkan salat. Kemudian baru ternyata kemudian value buah yang harus kemudian ditanamkan tadi sebenarnya secara umum kalau tadi sudah dari awal sampai akhir ini terjalin dengan baik bagaimana menerangkan keli-keli ini dia yang diperlukan kita yang berikutnya ini tinggal kemudian disampaikan berikutnya karena ini anak kalau kemudian merasa bahwa dia menjalani semua itu dalam kebanggaan sebagai seorang yang beradab lebih daripada yang lain akan jadi salah juga sehingga kali berikutnya diterangkan dulu perhatikan orang soal tentang kalimat walaupun syi'i arti maraha yang Allah lah yang berkulang dan yang berkulang karena kamu berada menjadi orang baik bukan berarti kamu boleh merasa menjadi yang terbaik bukan berarti kamu memandang rendah kepada orang lain bukan berarti kamu kemudian berada dalam keadaan memandang remeh kamu selain tidak boleh. Nah takwa satu-satunya kondisi apa itu takwa kita tidak boleh mengukur kebaikan dari soal nasab, paras, harta, kedudukan, ilmu, dalam akademis tidak boleh satu-satunya boleh jadi ukuran itu ketakwaan. Tapi nah kita ini lucu ya Allah mengatakan kita orang Allah yang kau kan kita ini cenderung suka membanding-bandingkan kemuliaan orang dan kita sendiri gitu kan. Maka kalau Allah menegaskan satu-satunya ukuran kemuliaan itu takwa wajah, saya kita melihat orang, oh itu 65%, saya cuma 40%, tak cinta, hanya ini diri. Kenapa? Dia lebih mulia, kenapa? Display takwanya menunjukkan 65%, kita 40%, wah ini lebih mulia. Kalau lihat ada orang, gabung, ya Allah, cinta, sama saya, Pak. Kenapa? Kenapa kita 40%, dia 30%. Kalau gitu kan enak sebenarnya, tapi uniknya, satu-satunya orang yang kurang bisa ditakwa, tapi takwa itu bisa di dalam dana kata Imam Nawawi apa kesimpulannya hanya satu takwa itu harus selalu diperjuangkan dan tidak pernah kita boleh meremehkan orang lain karena kita tidak pernah tahu seberapa kadar ketakwaan sesat satu-satu
yang kurang kemuliaan, tapi malah disembunyikan. Ini yang kemudian kita ajarkan kepada anak kita. Salah satu akhlak asasi itu tawaduk. Ini yang diajarkan para nabi dan rasul di dalam Al-Quran. Gak ada para nabi dan rasul dalam Al-Quran mengatakan akulah yang terbaik. Aku lebih baik daripada dia. Kalimat ana khairum minhu, justru warisannya iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Orang itu kalau sudah sombong kan cari-cari alasan. Cari alasan sama iblis karena kalau tak bukti, kalau tak benar, kalau tahu di ciptaannya saya dari api, dia dari tanah. Bu, api sama tanah punya mana? Api sama tanah punya mana? Kalau kata siapa bu? Tanah apa ini? Tanah. Dia sama ada dari tanah. Ya, sifatnya api itu kata saya Abdul Karim Zaidan itu sifatnya api itu membakar, menghanguskan, merusak dan mudah hilang kalau tidak ada yang dibakar dia pergi. Sementara sifatnya tanah itu lembut, gitu ya, tabah, diinjek, dimanjakan, tabah, gitu ya, dia bisa menumbuhkan dan menjadi sumber kebaikan bagi yang lain. Itu tanah. Karena kita ini bangga diciptakan dari tanah, gitu ya. Dan mungkin iblis belum tahu bahwa tanda kuat api dari dulu segitu aja. Harga tanah naik terus, gitu ya. Nah, manusia juga begitu, harga tanah itu naik terus, sampai itu harganya juga harus naik terus, seperti harga tanah, gitu ya. Masya Allah, kualitasnya juga harus meningkat. Tetapi ternyata tanah itu tadi lembut, tawadhu, tabah. Hilang dia itu, sangat tabah dan tawadhu. Maka nabi-nabi mulia itu doanya semuanya tawadhu. Rabbana dzalamna anfusana, tawadhu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tawadhu. Walladzi atma'u an yaghfira li khathiyati yawmiddin, Allah itu zat yang sangat aku harapkan untuk mengampuni kesalahan-kesalahan kepada hari pembalasan. Itu Ibrahim yang ngomong. Gak bilang kalau itu kan berharap untuk membalas semua masalah di hari pembalasan. Orang sekarang berbangga dengan masalah, ya kalau saya sih ya kita ini kan berlomba-lomba dalam kebaikan, saya mestinya pengennya dia dapat pahala terbaik dari Allah. Itu omongan orang yang sekarang sih. Nabi-Nabi omongannya gak begitu. Nabi-Nabi itu omongannya Masya Allah. Padahal dia tahu ayam berlintas itu. Ya mungkin. Soalnya apa katanya? Rabbi, ausir minan ashkola ini kata kalian di anak ta'ala ya Allah. Tolong aku untuk bisa mensyukur nikmat yang paling baik kepada dan kedua orang tua. Mau bersyukur saja kita tolong kepada Allah. Tolonglah. Wa'an amal salih. Dan tolong aku supaya aku berapa salah. Dan apa salah itu tidak ada artinya. Kalau aku tidak meridhoi maka ridhoi ya Allah. Tolong ridhoi ya Allah. Sampai kemudian ada bahkan yang telah diajar oleh Rasulullah SAW.
kajian dan kita merasa pak bisa begini. Itu di masyarakat masih jadi kadang-kadang menjadi sesuatu yang menjadi catatan. Maka ternyata mendidikkan adab sesuai dengan orang setempat ini juga sesuatu yang penting bagi kita dan anak-anak. Gak kecil, sampai 11 dan saya terlalu banyak ngomong gitu ya. Tapi inilah yang kemudian dapat kita ambil bagaimana kemudian value Quran, salah satunya value Bapak ada dalam Quran. Quran kita ini mudah-mudahan jadi jiwa pendidikan di dalam rumah kita. Karena rumah ini madrasah yang penting, rumah Bapak ini madrasah yang lebih penting daripada Indonesia Ustaz Ibnu Abbas. Kalau ada yang kemudian jadi orang tua wali di sini, rumah kajian itu pesantren yang lebih penting daripada Ibnu Abbas. Bagi anak itu, bagi putra-putra kita semua, rumah kita itu suasananya, suasana yang seharusnya kita bangun suasana Quran itu, di Quran itu. Kalau nggak mampu datangkan anak-anak lain ya, kalau kita sendiri nggak mampu menghadirkan itu, datangkan yang mampu menghadirkan suasana itu. Saya bukan orang yang kemudian sejak kecil menekuni Quran, senang kalau lihat orang hafal Quran, senang kalau lihat orang baca Quran, tapi secara pribadi kebertepatan sejak kecil tidak biasa seperti itu. Ya sudah, alhamdulillah istri saya orang yang senang dengan itu, ngumpul dengan para ulama, film-film dia datangkan ke rumah, kita fasilitasi, yo caci di sini ngaji gede goreng gitu ya. Alhamdulillah anak yang gede kalau dia tidak bisa tersuasanakan ngaji langsung kepada bapak ibunya, mereka tersuasanakan ngaji di rumahnya bersama teman-temannya. Selasa, Kamis, Ahad kita ada seminar kepada bapak ibu. Rumah saya itu alhamdulillah ada 30-40 anak. Tetangga-tetangga yang kemudian pada mengaji di sini. Apa diulang di perindahan mungkin? Tahun ini cuma saja kesini waktu lalu gini gitu. Jadi ada yang kemudian mengajar, kita fasilitasi di situ gitu ya. Kita kadang-kadang bergabung, nyimak, bahkan kalau bisa bergabung itu sekolah apa lagi gitu. Memang sekali, mudah sekali gitu ya. Wah, rumah saya kecil sama, rumah saya juga dulu kecil. Dan kan mulainya dulu, sampai sekarang juga kecil lah dibandingkan sini gitu kan. Kecil loh. Tapi apa, Masya Allah, Allah itu maha pemurah. Allah itu maha pemurah. Tahun lalu itu menjelang Ramadan istri saya bilang, bah, kalau ada tamu itu sudah bingung. Bingung gimana? Dan kalau anak-anak tak gimana ngaji itu, kamu terus mau duduk gimana aja bingung. Terus bah, ya sesuai ya. Kalau memang nanti bisa diperluas, kita perluas. Bisa dikatakan tinggi, kita tinggi. Allah sukir, kita akhir saja. Yaudah, gimana Pak? Goreng saat ini, berorong beli. Yaudah, gak apa-apa tak? Bikin gambarnya dulu, mesti saya bisa tutup. Biasanya budget untuk jadi lantai 2 itu berapa persen, mesti saya bisa tutup. Dan dihitung sama dia gitu, Pak, kayaknya segini. Saya lihat kakak itu kiri. Kok kiri? Ya, sekarang bangun-bangunan naik semua. Ini hitungannya begini. Syam. Terus, bilang, kalau benar Allah menghendaki bisa menampung anak lebih banyak untuk ngaji, mudah bagi Allah. Dan itu dulu, ya, simpel, kemarin, ya, besar. Itu saya pulang dari Australia, waktu itu ada tugas Australia sama ibu, pulang-pulang itu juga kok masalah, jadi punya produknya. Ini yang pulang sampai seberkahan, ada royal yang belum diambil. Saya tanya, berapa mas? Selalu bilang satu angka. Persis angka yang ditulis istri saya di itu ngambil. Kalau orang rawan lagi itu pas pasan itu nanti ragu, pas ragu, pas ragu, ini masya Allah kan jadinya yang kasih jawab. Makna ada di tempat untuk mengampar peranan anak kita, tanda tanda jadinya kebaikannya akan dijaga sama orang tua anak kan jadinya. Insya Allah. Dan harus punya pesantren sebesar Ibnu Abbas. Jadi dapat pelajaran kami dari Pak Mahmud Zubair. Jadi ketika datang ke beliau, ada orang minta dua orang itu bikin pesantren. Bang Mainu itu makanya malah tajam dan bilang, gua kok pesantren. Terus yang penting itu bukan pesantrennya, tapi taklimnya. Kata beliau, laisa lundu wasilah lundilal jana, bani taklim wasilah lundilal jana. Kata beliau, wasilah itu enggak, misalnya itu bukan pondoknya, tapi taklimnya. Maka bukan seberapa besar ukurannya, rumah-rumah kita yang kecil bisa kita suasana.
kalau kemudian sudah ngajak tombol di rumah, terus sopo yang akan kemudian dibimbing datang ke Allah untuk menurut terus terus menjadi kebaikan-kebaikan sampai yang lain dari Allah. Dan berikan salam kali